al-imanu bi-uluhiyatihi, beriman tentang uluhiyahnya Allah. Bedanya uluhiyah dengan rububiyah, kalau rububiyah tadi kita mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kalau uluhiyah artinya kita mengesakan Allah dalam perbuatan kita sebagai hamba. Apa perbuatan kita sebagai hamba, Bapak Ibu? Perbuatan kita sebagai hamba adalah beribadah, sholat, puasa, ya, baca Quran, haji, umroh, ibadah-ibadah, itu perbuatan kita. Maka kita esakan Allah dalam ibadah kita. Jangan pernah berikan ibadah kepada selain Allah, itu iman kepada Allah. Bisa kita pahami, Bapak Ibu? Jangan pernah berikan ibadah kita sekecil apapun itu, jangan pernah berikan kepada selain Allah. Itu namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berikan ibadah ini kepada selain Allah, maka mulai terkikis keimanan kita, terkikis demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan bisa-bisa kita murtad tanpa kita sadari. Karena terjatuh ke dalam syirik, mulai dari syirik kecil, syirik kecil, syirik kecil, tiba-tiba syirik besar, tiba-tiba kita sudah keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Ini persoalan yang besar, Bapak Ibu, ini persoalan yang besar. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita sebagai hamba, yaitu ibadah kita, jangan pernah duakan kepada Allah. Jangan pernah duakan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan ibadah ini. Apa contohnya, Bapak Ibu? Contoh ibadah misalnya salat. Salat misalnya. Untuk siapa kita salat? Apakah kita salat untuk Allah ataukah kita salat untuk mendapatkan, ada orang salat untuk mendapatkan ilmu kabal, ya, ilmu kebal. Ada orang salat ratusan, dia katakan kamu harus salat ratusan rakaat supaya dapat, supaya sempurna ilmumu ini. Jangankan peda, jarum pun tidak akan masuk. Ya. Jadi kamu harus salat. Ada orang salat hanya untuk mendapatkan ilmu kebal misalnya. Maka ini mengarah kepada kesyirikan. Karena salat adalah ibadah, tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah, bukan untuk, apalagi sudah ditentukan jumlahnya 100 rakaat, 200 rakaat kamu dapat ilmu ini, dapat ini, subhanallah. Contoh ibadah yang lain, sudah hampir azan ya. Contoh kedua. Sebelum azan, contoh kedua. Doa. Doa itu ibadah atau bukan, Bapak Ibu? Kita harus sepakati dulu, doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Doa itu ibadah. Siapa yang mengatakan doa itu ibadah? Allah sendiri di dalam Al-Qur'an. Nabi juga di dalam hadis. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, akan aku jawab doa kalian. Kemudian Allah katakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, yang dimaksudkan adalah doa. Untuk menjelaskan ayat sebelumnya, berdoalah kepadaku akan aku jawab doa kalian. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, tapi doa di sini Allah katakan ibadati, dari beribadah kepadaku, akan masuk ke dalam jahanam secara hina dina. Dalam keadaan hina dina, dia masuk ke dalam neraka jahanam karena menyombongkan diri seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah, makanya dia tidak berdoa. Jadi doa Allah namakan ibadah. Nabi katakan di dalam hadis, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ada juga hadis yang lain, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otaknya ibadah, tapi hadis itu adalah hadis yang lemah. Yang kuat adalah "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi kita sepakati doa itu adalah ibadah. Sekarang kalau kita tahu doa itu adalah ibadah, kepada siapa harus kita berikan doa kita? Kepada siapa harus kita minta? Karena ini adalah ibadah. Apakah boleh kita meminta kepada pohon? Kita meminta kepada batu? Kita meminta kepada, mohon maaf, kuburan? Kita meminta kepada Allah? Mana yang tepat?
Doa itu adalah ibadah, maka jangan palingkan kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. Oleh karena itu Allah katakan, udu'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Allah tidak katakan minta kepada dia, dia orang soleh, nanti dia yang minta kepada saya. Tidak, Allah katakan berdoalah kepadaku. Bapak ibu yang kami muliakan, itu namanya uluhiyah, tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah kepada Allah.